ada lagi rumor tentang pemain yang potensial akan memperkuat timnas Indonesia. Dan ini adalah kabar dari Jairo Ridwald. Jadi di video kali ini aku mau sedikit bahas tentang Jairo Ridwald, pemain 28 tahun keturunan Indonesia yang sekarang bermain di Liga Belgia. Banyak dari kalian yang request di YouTube dan juga di Instagram untuk bahas tentang Jairo Ridwald karena kabarnya, rumornya dia akan juga OTW ke Indonesia. Dan aku juga beberapa saat yang lalu lihat kalau Jairo juga pasang bendera Indonesia di bio Instagramnya. Nah, kalau aku sendiri, aku udah tahu Jairo dari zaman aku bermain di Belanda. Saat itu Jairo masih bermain di AFC Ajax, Ajax Amsterdam. Dia masih bermain di akademinya juga, tapi udah mau ke senior, jadi di, aku rasa di U21 atau Young Ajax. Nah, di sana dia bermain reguler, dia bermain terus, dan dia dulu juga satu tim dengan Ezra Walian. Nah, mereka berdua adalah talenta dari The Toekomst Ajax yang sangat potensial tentunya. Nah, kalau Jairo udah beberapa kali bermain juga di Ajax senior, dia udah melakukan debutnya juga. Kalau kita lihat juga di transfer market tadi 2017, dia udah bermain di AFC Ajax senior. Nah, kita bisa lihat kalau Jairo tentunya pemain yang sangat potensial. Dia punya banyak pengalaman di liga tertinggi. Kita tahu kalau Ajax Amsterdam adalah salah satu tim terbaik di Belanda, di liga tertinggi Belanda, di Eredivisie. Nah, setelah Jairo bermain di AFC Ajax di Eredivisie, dia melakukan transfer ke klub Liga Inggris, yaitu Crystal Palace. Transfer Jairo ke Crystal Palace tentunya adalah kenaikan karir, karena Crystal Palace adalah klub yang bermain di salah satu liga terberat di Eropa, yaitu Premier League. Nah, Jairo bermain di Crystal Palace itu dari 2017-2018. Nah, kalau aku lihat di transfer market, dia di 2017 itu transfer dari Ajax ke Crystal Palace dengan market value 5 juta dolar, terus fee ke Crystal Palace adalah 9 juta dolar. Nah, terus di Crystal Palace dia bermain sampai 2024, jadi sampai tahun ini. Nah, karir dia di Crystal Palace tentunya adalah waktu yang cukup lama, jadi dari 2017 sampai 2024. Nah, dari situ Jairo tentunya mendapatkan pengalaman yang banyak di Liga Inggris Premier League. Dan di 2024 dia melakukan transfer dari Crystal Palace ke klub barunya yang baru aja sign juga, dengan klub Liga Belgia, yaitu Royal Antwerpen. Nah, ini perjalanan karir dari Jairo Ridwald sampai saat ini. Dan menurutku Jairo adalah pemain yang sangat potensial untuk bisa memperkuat timnas Indonesia dengan pengalaman yang luar biasa di 3 top Liga Eropa. Posisinya Jairo adalah gelandang bertahan, tapi kalau nggak salah saat dia bermain di Ajax dulu, dia juga sering bermain di posisi center back, yaitu back tengah. Nah, kalau untuk saat ini aku lihat kalau Jairo Ridwald lebih bermain di gelandang bertahan. Nah, kita tahu kalau timnas Indonesia saat ini stok back tengahnya dan juga gelandang semakin banyak, dan itu hal yang bagus tentunya. Namun di posisi gelandang kita masih membutuhkan kekuatan yang lebih, pertahanan di gelandang yang lebih, dan juga mobility. Nah, saat ini di timnas Indonesia ada Tom Hai yang menjadi gelandang bertahan dan playmaker, dan Tom melakukan tugasnya dengan sangat baik, tapi aku rasa kita membutuhkan mobility yang lebih, dan Jairo Ridwald adalah solusi yang timnas Indonesia bisa pertimbangkan. Nah, Jairo adalah pemain yang lebih mobile, defense-nya juga kuat, dan tentunya dia bisa menjadi playmaker juga. Nah, dengan Jairo bermain dengan Tom Hai atau Ivar atau Nathan, aku rasa ini menambahkan pertahanan dan juga permainan yang lebih stabil. Jairo bisa menjadi pengantar dari build up dari belakang ke lini depan. Nah, sekarang apakah rumor dari Jairo Ridwald itu benar? Nah, karena beberapa hari yang lalu temanku dari Belanda juga ada podcast di sana, ya, podcast tentang sepak bola juga. Mungkin kalian juga udah tahu namanya Denzel Lar. Dia punya podcast di Football Premier, dan beberapa hari yang lalu dia podcast bersama Mauro Zelstra. Nah, kalau kalian belum lihat podcastnya, silahkan lihat di Football Premier, ada episode bersama Mauro. Nah, di podcast itu Mauro juga cerita kalau dia lagi proses untuk bisa bermain di timnas Indonesia dan akan segera ke Indonesia juga setelah prosesnya sudah lancar dan dia dikasih kabar untuk bisa datang ke Indonesia. Nah, selain Mauro, ada beberapa pemain yang juga potensial akan memperkuat timnas Indonesia.